Hamba amatiran. Mereka yang memiliki harta yang berlimpah akan memandang rasa sosial sebagai pelengkap kebahagiaan hidupnya. Karena ketika dia memberi, akan ada perasaan bangga pada dirinya yang mampu membahagiakan serta menyenangkan orang lain. Sangat berbeda dengan mereka yang bergaya hidup mewah. Karena kemampuan yang kurang dan hasrat yang ingin memperoleh pengakuan dari orang lain, sehingga pemberiannya seakan-akan dipaksakan oleh keadaan sekitarnya. Dia memberi karena mengharapkan sesuatu dari makhluk. Memberi karena ingin pujian manusia, memberi karena gengsi, sehingga ikut-ikut memberi. Dan yang lebih menyedihkan adalah keinginannya memberi adalah untuk mengharapkan imbalan pahala oleh kebaikan yang dilakukannya. Dia memberi, namun tiada keikhlasan. Bukan pemberianmu itu yang sebenarnya yang Allah lihat, tapi niat baik dari perbuatan itulah yang akan menghantarkanmu pada derajat keikhlasan. Lupakanlah dirimu, lupakanlah ikhlasmu. Itulah yang sulit kita lakukan. Bukankah Allah Maha melihat? Allah Maha mengetahui dan Maha mendengar. Lalu mengapa kita masih ingin dipuji dan ingin menipu Allah? Diri sendiri kita saja tak luput dari tipuan kita. Jika ingin menguji keikhlasan kita, maka lihatlah di saat kita tiada memiliki kemampuan apa-apa. Memang sangat berat memberi di saat kita tidak berdaya dan memiliki kelebihan, karena mungkin saja sesuatu yang akan kita berikan itu adalah simpanan hari esok. Disitulah ujian terberat kita yang sebenarnya. Tanpa disadari, kita sangat takut kebutuhan kita tidak terpenuhi esok hari. Padahal yang menjamin kehidupan kita besok adalah hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disinilah letak pertarungan diri kita yang sebenarnya, yaitu ketika kita berada pada posisi tersebut, di mana apa yang kita miliki atau di saat kebutuhan akan sesuatu itu hanya cukup untuk diri kita dan keluarga kita. Kemudian ada yang menginginkannya atau memintanya kepada kita. Mampukah kita menghadapi untuk sekedar memberi atau berbagi? Mampukah diri ini berbagi dan berusaha kuat untuk mengalahkan diri kita sendiri? Itulah yang kami maksud hamba amatiran. Tentunya akan sulit, pastilah akan terasa berat. Itulah makna keikhlasan sesungguhnya. Kita semua akan menghadapinya. Inilah proses kehidupan alamiah seorang manusia. Ilmu ketuhanan dalam pembelajaran tentang keikhlasan, penyucian diri, akan terus berjalan sampai benar-benar tidak tampak lagi pengakuan atas diri kita sendiri. Kita memanglah masih tergolong hamba amatiran, hamba yang terus-menerus belajar dan mendapatkan pembelajaran hidup. Jika kita telah memutuskan untuk menapaki jalan ketuhanan, maka ujian demi ujian itu tak akan pernah habis, sehingga kita mencapai derajat hamba yang sesungguhnya. Jadi jangan pernah mengaku hamba Allah jika ujian itu belum kita jalani dan lewati dengan senyuman. Karena perjalanan hidup itu sangatlah berat, penuh berliku. Diri ini akan semakin dibenturkan, ditempa sesuai dengan tingkat pemahaman kita. Karena tujuan Allah itu sangat indah. Karena Allah menginginkan agar tiada lagi tampak pada kita
diri ini. Karena Allah menginginkan agar tiada lagi diri kita, maka berserah dirilah kita secara total kepadanya. Berserah dirilah secara total, lurus hanya kepada Allah. Janganlah kita melihat segala sesuatu yang terjadi itu adalah ujian untuk diri ini, tetapi lihatlah keinginan Allah di sebalik itu. Mungkin di balik ujian ada pembelajaran untuk kita. Terimalah bagi pembelajaran diri ini, agar semakin kita percaya dan yakini, agar kita semakin mendekat kepadanya. Allah sayang pada kita. Olehnya, lihatlah kasih sayang Allah di sebalik ujian itu. Tersenyumlah. Semoga yang sedikit ini dapat dipahami dan menjadi manfaat untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.